Yuhu, welcome back to my YouTube channel and Extravaganza. Hey gengs, yang baru pertama kali dan baru kenal aku, perkenalkan nama aku Monica. Di channel aku and Extravaganza yang akan memberikan seputar review beauty, beauty treatment, travel, culinary, unboxing, dan masih banyak lagi sebagainya. Yang pasti kalau kalian punya request mau video apa aja yang mau aku review, aku unboxing, aku datengin, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Oh ya, yang baru mampir, please tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Di video aku yang kali ini, aku mau ngasih tau ke kalian a world day of me as well as like 24 hours together with me. Jadi apa aja sih aku kerjain selama seharian, dan biar kita lebih mengenal lagi apa aja keseharian aku seperti apa. Aku mau buat videonya buat kalian. Jadi kalau ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau ada video-video apa lagi yang bakal aku upload selanjutnya, kalian bisa kirim ke email aku dan juga bisa tulis di kolom komentar. Enjoy watching my video. Love you all. 7:59 AM. Good morning universe, have a good day. Ini adalah suasana di pagi hari. Have a sunshine. Later. I'm really having breakfast. I just want food. What is to eat break? 1 hour later. Later, 20 minutes. Kesem, ini. Cukup kesem. Moments later. Hey dear, so every morning I'm always going to the pool because I'm looking forward to vitamin D because today is very very good weather. Suasananya indah banget kan guys. Aku suka banget ngelakuin yoga di pagi hari, itu rutinitas aku. 1 hour later. Before I'm going out, I always take care of my pets. My name is Aslan. He is very cute, mini pony. I love him so much. I'm telling that. Moments later. Hello, dears, everyone, and many first. I'm ready to go gym. This is my favorite sport. I have personal trainer for help me to maintain my healthy body because I'm looking for nice body. That's why I'm continue every day. I'm always spend time at least 1 hour until 2 hours in gym area and fitness area. But I'm continue another sport, another machine to make my body handle my healthy body. I'm doing cardio at least 15 minutes enough for me. Yeah, for exercise I continue always and always. Oh ya guys, di sini suasananya lagi during pandemic ya, jadi nggak banyak orang datang di sini. Tapi at least tetap protokol kesehatan. Aku melakukan gym dengan menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer dan antiseptik.
atau disinfektan yang disediakan dari tempat gymnya. I will be plank. This is my favorite also. When I do gym or fitness, I always doing plank. Yeah. So far, so good, and I love it. Few moments later. Moments later. Yeah, every 1 week, 3 times, I use personal trainer to help me maintain my healthy body and my schedule. They can take care of me and help me in the fitness area or gym area. Later. Honestly, today I have appointment with my doctor because every 2 weeks I'm always come to the Minsk clinic for taking my skin and my face. Absolutely, I need to maintain my skin, healthy skin, especially on my face. Yeah, today I have appointment for dual facial, especially PBT facial, and I will do HIFU treatment for beauty maintenance. Yeah, this is the lungs area and room for treatment, beauty skin treatment. Here we have a play bed with the kids room and toilet. Have so many room. Ini dia prosesnya guys. Sebelum aku di HIFU sama suster cantik. Halo. PSBB yang kedua di Jakarta, tapi untungnya tetap bisa treatment kecantikan di Bening Clinic dengan tetap protokol kesehatan, pakai masker, face lift, dan juga hand sanitizer. Siap-siap mau di anestesi. Biasanya kalau buat HIFU gini berapa kali ya sus biar hasilnya maksimal? Kebanyakan sih kak, sekali itu udah ada kan, ini jangka panjang kan kak. Tapi dia kelihatannya sebulan 2 bulan kak. Kalau pertama itu belum rutin ya. Okay. Nah kan ini jangka panjang, ini juga kerutan juga. Jadi guys, sebelum gua HIFU treatment, ini pipi gue kanan sama kiri itu di anestesi dulu, nunggu beberapa menit sampai nanti bakal baru dia mulai di HIFU. Tadi susternya bilang kalau mau hasilnya maksimal itu minimal nunggu sampai 2 bulan. Tuh cantik tuh butuh proses, say. Gak ada yang instan, jadi sabar ya kalian ya.
Nggak sabar deh nunggu di treatment selanjutnya sama dokter. Nama dokternya dokter Priska. Halo gengs. Gue lagi di CP nih, nyobain stick premium stick. Premium sticknya dari Pepperlands. Katanya sih enak ya. Lihat review-review tetangga, review-review sebelah tuh enak, makanya gue datang sih buat nyobain. Gurame asam manis, sumpah ini enak banget. Dan sekarang gue makannya pakai tangan ya. Mantap. Nah. Apa ini namanya? Sayur asam. Sayur kacang. Sayur asam. Sayur asam. Sama tempe mendoannya coba sini. Diperlihatkan yuk. Ini makanan ala-ala Indonesia ya. Tuh. Coda pokoknya. Makan siang hari ini alhamdulillah ya Allah, makasih istimewa. Selamat makan, geng. Jangan lupa bahagia. Muah. Sekarang aku mau ngopi dulu, ngopi di Starbucks. Hari ini aku mau belanja dulu nih ya. Mau belanjanya di salah satu mall yang ada di Bekasi. Karena sekarang temanya Die My Life. Jadi tentang keseharian aku selama seharian tuh ngapain aja gitu kan. Salah satunya aku mau belanja. Belanjanya di sini, geng. Tuh. Aku mau belanja dulu, geng, di sini. Kayaknya aku mau di suasananya di sini. Aku suka banget. Nih, kita mau belanja dulu, guys. Tapi ini kayaknya nggak terlalu besar.
kalau belanja kebutuhan kebutuhan pribadi sih yang lebih tepatnya. Aku suka banget di sini karena tempatnya nggak terlalu ramai. Ini dia nih. Ini harganya. Ada yang original.
bak asem cok guzel ya. Ana cok guzel. Bak. Thank you.
kemana ya mas? Max step. Bang, jual nggak? Bak, cuk buzola. Ah, bak. Cuk guzel. Cuk guzelan, bak. Cuk guzel askom.
tolongin gue. Sempak. Bilangnya sebelah kanan. Kok sebelah kiri? Mana yang benar sih? Sini nih. Gimana? Mau ke sini gimana? Iya, boleh kita di sini. Ini maksudnya nanti sebelah sana. Oh iya iya. Yes, yes. Masih buy one get one. Hara. Ini dia tempatnya, guys. Iya. Jadi hari ini aku makan di food court-nya, tuh food court-nya seperti itu ya. Suasananya tetap ya social distancing dan jauh tetap terus. Jadi gengs, setelah beraktivitas, abis nge-gym juga kan, kita pasti butuh asupan energi ya. Jadi aku makan sate Padang. Good. Jadi ini isinya campur, ada lidah sapi, ada beef, dan ada daging sapi juga ya. Karena aku mintanya mix. Rasanya good. Dagingnya pun juga empuk nih guys. Nah.
dan ini guys, bumbunya tuh kental banget dan pokoknya kalian tuh harus nyobain. Rekomendasi sih kalau menurut aku ya, di Bekasi, ini tempatnya di Bekasi guys, tempatnya di Mall Summarecon Bekasi, ada di dalam food court dan posisinya itu dekat Amber Digital Playground yang tadi aku view ke kalian. Ini suapannya guys, mantap banget kan. Cok, pokoknya recommended banget ya. Minumnya tetap ya, Jansson air mineral. Haus banget nih gengs. Suasana hari ini benar-benar sangat bersahabat karena hari ini nggak hujan. Ini susah banget ya ngomong-ngomong bukanya. Ini benar-benar recommended banget sate padangnya. Pokoknya kalian harus nyobain. Satu porsinya itu udah sama input lontong. Itu di sini dijual Rp35.000. Gimana menurut kalian? Standar atau enggak harganya? Gimana menurut kalian? Standar atau enggak harganya? Kalau menurut aku buat ukuran di mall harga Rp35.000 itu standar ya. Yang penting rasanya worth it dan enak. Mungkin kalau misalnya di pinggir jalan ini satu porsinya bisa sekitar Rp25.000 ya kan. Karena mungkin kalau di mall pajaknya lebih mahal kan gengs. Jadi menurut aku sih itu worth it ya, apalagi dengan rasa yang istimewa. Rasa dagingnya itu empuk dan gak keras. Jadi gak usah khawatir ya gengs, kalian tetap bisa menikmati. Kayaknya aku bakalan habis dimakan satu porsi ini. Satu porsi ini isinya banyak banget gengs, ada 10 tusuk. Mari makan.
coba deh lihat nih. Cuman 70.000, murah banget kan. Terus ini dulu yang gue beli harganya 250.000, sekarang cuma 70.000, geng. Sumpah ini bener-bener diskon new tahun, murah banget. Tuh. Ini beb suasananya tuh. Tuh. Yuhu. Ini dia. Tuh, ini produknya. Cocok deh pokoknya. Tuh. Tuh sudutnya. Aku udah selesai nih pijit. Makasih ya udah ngikutin keseharian aku hari ini. Ini tempat biasa aku kalau pijit tuh di sebelah sini, geng. Tempatnya recommended banget dan harganya pun juga bersahabat. Aku rekomendasiin buat kalian. Oh ya, di sini juga tetap pakai protokol kesehatan ya, geng. Jadi jangan khawatir. Hari ini aku lagi main ke rumah orang tua aku ya, gengs. Karena aku kangen sama masakan rumah. Hari ini orang tua aku masaknya soto ayam. Tapi soto ayamnya itu tuh dari filet-filet ayam gitu, gengs. Mantap, gengs. Yang masakan ibu tuh gak ada duanya ya. Bikin kangenin. Sometimes I go to another country and living in there so long time, I miss Indonesian food so much. That's why I'm looking for Indonesian food when I go to another country. Tetap ya, kalau aku pergi ke luar negeri pun aku selalu nyari itu restoran-restoran Indonesia karena aku tuh bener-bener cinta banget sama masakan Indonesia, terutama masakan rumah, masakan ibu. Hmm.
house. Today is raining, that's why I decide to have lunch in my parents' home. Especially, I'm looking for Indonesian food. Assalamualaikum. Hari ini aku lagi main ke rumah orang tua aku ya, gengs. Karena aku kangen sama masakan rumah. Hari ini orang tua aku masaknya soto ayam. Tapi soto ayamnya itu tuh dari filet ayam gitu, gengs. Mantap, gengs. Yang masakan ibu tuh gak ada duanya ya. Bikin kangenin. Sometimes is I go to another country and living in there so long time, I miss Indonesian food so much. That's why I'm looking for Indonesian food when I go to another country. Tetap ya, kalau aku pergi ke luar negeri pun aku selalu nyari itu restoran-restoran Indonesia, karena aku tuh bener-bener cinta banget sama masakan Indonesia, terutama masakan rumah, masakan ibu. Today is raining, that's why I decide to have lunch in my parents' home. Especially, I'm looking for Indonesian food.
Gel? Gura gel? Ganim olan, gusin olan. Gura gel? Udah ngikutin semua keseharian aku selama 24 jam kan. Dari mulai aku bangun tidur, kegiatan aku apa aja di pagi hari, sore hari, sampai malam hari, dan ketemu malam lagi. Dan saatnya aku sekarang mau relax. Jadi tempat relaxing aku kalau lagi sendiri, keseharian aku tuh selalu ke Starbucks. Karena kenapa? Di sana itu tempatnya cozy banget, kita bisa relax, ketemu teman, atau mau sendirian juga boleh. It's okay, doesn't matter. It's nice if you wanna go to quality time with yourself, you can choose another place, as long as good for you, doesn't matter, you can choose. Same like me, aku suka menghabiskan waktu aku di Starbucks, mungkin dengan melakukan semua kegiatan kerjaan-kerjaan aku yang tertunda, aku tuh selalu sambil minum nih minuman favorit aku, coklat. Karena kenapa? Coklat di Starbucks itu beda aja sama coklat yang lainnya. Sebenarnya aku juga suka kopi dan pecinta kopi, cuman sekarang aku lebih mengurangi untuk minum kopi, jadi aku minumnya coklat aja, gengs. Minum dulu aja ya. Super. Thank you for watching. Thank you for your support. Please don't to make hesitate about my video. Keep support. It's like you subscribe, like, and comment. Leave comment. Kalau ada lagi suggest, maybe apa lagi yang mau aku buat video, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Oke, okay. Enjoy for the next video. Have a good day. Happy quality time. Enjoy and have a good day for universe. See you for the next video, gang. Love you all.